Kulit yang mengalami keadaan kekeringan ataupun dehydrated skin memang tak asing lagi. Memang ramai orang alami keadaan begini. Keadaan di mana dia rasa macam berminyak, pada masa yang sama dia rasa macam kering. Tapi ada juga yang rasa macam kulit memang dah kering tapi lagi rasa sangat kering. Dan juga satu lagi masalah yang biasa juga di kalangan kita ni yang mempunyai cuaca di Malaysia ni adalah skin yang breakout ataupun blemish skin lah ya. Breakout ni maksudnya ada tiga fasa. Pertama, sebelum mengalami breakout, tanda-tanda nak alami breakout tu. Kedua adalah sedang mengalami breakout dan akhir sekali adalah ketika breakout tu pulih tapi masih ada sedikit, tinggal sedikit je kesan-kesan breakout. So kita nak belajar hari ini dua perkara ini, bahan-bahan dan produk yang bagus untuk dehydrated skin and skin yang mengalami breakout. Glowy Girls, hi Glowy Guys. Yes, kita start off dengan satu pengenalan yang penting iaitu tentang dehydration. Masih ramai orangnya keliru apa tu masalah dehydration. Dia bukan jenis kulit, dia adalah keadaan kulit atau skin concern atau skin condition atau skin problem. Banyak nama dia. So dehydration, dia tidak hanya dialami oleh orang yang mengalami kulit kering tau. Kulit kering tu memang dia dah kering, tapi dehydration ini keadaan kulit di mana dia kekurangan kelembapan air, water content, dan boleh dialami oleh kulit berminyak, kulit normal, kulit kombinasi, malah kulit kering sendiri pun boleh alami dehydration. So apakah tanda-tanda kulit anda jika mengalami dehydration? Pertama, kulit rasa berminyak, ada tanda-tanda berminyak, berkilat, greasy, tetapi bahagian dalamnya rasa kering sangat. Pada masa yang sama berminyak tapi juga rasa kering, rasa tegang ya. Kulit mudah sensitif, itu juga tanda-tanda dehydration, terutama pada produk yang selama ini pakai tak ada masalah, tiba-tiba bila pakai ada masalah pada kulit pula. Kulit mengelupas dan kelihatan kusam, itu juga tanda-tanda dehydration. Dan satu lagi adalah kulit mudah berjerawat. Kerana apa? Dehydration ni dia menyebabkan skin barrier jadi rosak tau. That is the reason why kalau skin barrier rosak, pakailah produk yang salah ataupun produk yang sebelum ni mungkin okey, tapi jadi tak okey disebabkan keadaan tertentu ya. Dan alami dehydration pula tu memang sangat-sangat payah nak pulihkan kulit. Memang kena berubah kepada produk yang boleh memulihkan keadaan ini. Apa jenis cleanser yang kita nak pakai bila mana kulit kita mengalami dehydration? Kita kena faham ya, bila dalam keadaan dehydration, kulit kita ni skin barrier-nya dalam keadaan yang tidak sihat. So kita kena bagi dia ubat-ubatan. Bahasa lainnya, bukanlah ubat-ubatan yang macam kita telan Panadol, pil semua tu. Ubat-ubatan maksudnya bahan-bahan yang khusus untuk mengubati keadaan yang mana mengalami kulit mengalami dehydration tu tadi. Antaranya, start off with gentle cleanser. Apa itu gentle cleanser? Selalu orang bila disebut gentle cleanser, dia tak tahu gentle cleanser itu apa. Gentle cleanser ada beberapa ciri-ciri. Number one, pH-nya adalah pH yang sesuai dengan kulit. Like this one, pH dia adalah pH 6.5. So just about skin pH. Itu kena ingat ya, kulit kita ni sebenarnya acidic, dia bukan natural, dia bukan neutral. Ya, so pH ini sangat sesuai dengan kulit. Kalau kita sebut cleanser yang lembut juga, dia perlulah tidak mengandungi bahan-bahan yang bersifat exfoliating. Jangan pakai cleanser begitu sekiranya anda sedang mengalami dehydration. Dan perlu ada di dalamnya bahan-bahan yang boleh melegakan, mengubati kulit kita yang sedang dalam keadaan terluka itu. Kulit pun boleh terluka tau. So antara bahan di dalam ini yang sangat bagus, dia mempunyai 500 ppm calamine. Dan bahan aktif di dalam calamine ada dua, iaitu zinc oxide yang bertindak sebagai anti radang dan juga antibakteria. Juga ada iron oxide yang boleh melegakan kegatalan, boleh melegakan ruam. Dalam ni juga ada ekstrak kakadu plum. Ekstrak ini adalah ekstrak yang boleh merawat kulit daripada serangan-serangan radikal bebas, dan juga ada bahan-bahan yang melembapkan seperti glycerin dan allantoin. Now, let me tell you, this one good cleanser, Anyone Calamine 6.5. Cleanser ini memang sangat bagus, bila saya pakai sendiri pun saya rasa kulit sangat-sangat macam dimanjakan gitu.
Untuk kulit yang mengalami dehydration, right after your cleansing, jangan biar muka togel macam tu je. Ikuti dengan penggunaan toner. So toner very good untuk reintroduce hydration to your skin. Dalam toner iZayZay, anyone calming toner ini, nama dia saya suka tau, iZayZay. Gitu. Ada vitamin B3 iaitu niacinamide, terkenal sebagai bahan yang repair your skin barrier. Ada juga pantenol, bahan yang melegakan, melembapkan, soothing, calming the skin. Dan kerana toner ni sifat dia watery, so it's a pre-hydration punya langkah, ya. Yeah? Dan untuk memastikan kulit itu betul-betul kena repair secara mendalam, it is good to follow suit with this particular serum. This is iZayZay's recovery serum. Di dalam serum ini ada satu bahan yang special. Nama dia adenosine. Adenosine ni sebenarnya dihasilkan semula jadi oleh kulit tau. So bila kita pakai produk yang mengandungi adenosine, basically our skin recognize the ingredient immediately dan serap bahan itu dengan baik. So apa kegunaan adenosine ni? Dia sangat bagus untuk memberikan keanjalan semula kepada kulit. Biasanya kulit yang dehydrate ni memang sedih tengok. Dia kusam, dia lesu, dia macam tak anjal, tak toing-toing, tak plam-plam gitu. So adenosine will help you get that plumpness back. Don't you want the plumpness back? I want it. Yeah. Dan di dalamnya juga ada niacinamide. Dua-dua produk ni ada niacinamide, which is very very good macam saya sebut tadi untuk pemulihan skin barrier, strengthen back your skin barrier. So after cleansing, ini dulu toner, kemudian pergi kepada serum. Ha, dah lah kulit tu dehydrate, tak nak pula pakai moisturizer. Saya geram betul tau. You must understand this, when your skin is dehydrated, apa yang berlaku adalah skin barrier anda tengah rosak. So dia tidak berupaya mempertahankan kelembapan dengan lama, ataupun kita boleh cakap berlakunya TEWL or transepidermal water loss yang sangat banyak. So that is the reason why you need moisturizer to create that seal supaya TEWL itu kurang. Jadi kulit tu taklah jadi kering. I recommend ya, pelembap yang daripada iZayZay ini iaitu Anyone Recovery Cream. Walaupun dia sebut cream tau, dia taklah cream sangat. Sebenarnya dia macam watery gel texture. Dia mengandungi satu bahan yang sangat special iaitu polyglutamic acid, iaitu sejenis humectant yang boleh menarik dan mempertahankan kelembapan di dalam kulit. So there's a lot of special thing about polyglutamic acid, ya. Memang ada research yang menunjukkan polyglutamic acid boleh meningkatkan kadar penghasilan NMF, natural moisturizing factor, iaitu bahan yang melembapkan setiap sel kulit anda. Ha, jangan main-main. Setiap sel kulit kalau lembap, maka kulit pun jadi lembap. If you would like to try iZayZay Anyone 4-step produk yang saya baru kongsikan tadi tu, dia ada dalam travel kit like this one. So memang dia ada size yang just nice for you to try out. Bagi saya, berdasarkan bahan-bahan dia, almost all skin type boleh guna. Lagipun memang dehydration tu boleh dialami oleh hampir semua jenis kulit lah. Dan bagi saya, this is a very worthwhile punya investment, especially kalau nak try apa-apa yang untuk melembapkan kulit ataupun kita panggil memulihkan kulit. Try dulu saiz yang kecil sebelum kita pergi saiz yang lebih besar. Tadi kita cerita pasal dehydration kan. Macam mana pula jika anda tiba-tiba mengalami breakout? Ceng ceng ceng. Perkara ini memang boleh berlaku tau. Dan untuk orang yang dewasa, ini memang perkara yang bukan asing lagi. Perubahan hormon, stres, pemakanan, gaya hidup, persekitaran, semua benda ni boleh menjadi punca kepada breakout. So breakout basically when your kelenjar minyak, ya, kelenjar minyak ni dicetuskan, ya, menjadi lebih aktif disebabkan oleh faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Jadi dia menghasilkan minyak yang berlebihan. So minyak yang berlebihan ini, dia tersumbat dekat pori-pori itu. Bila dia tersumbat, itulah permulaan kepada breakout. Dia tersumbat sekali dengan sel kulit mati. So keadaan tersumbat ni memang tidak normal untuk mana-mana pori-pori, ya. Kalau nak kulit sihat, jangan ada benda yang tersumbat-sumbat dekat dalam pori-pori itu. So if you experience breakout, sangat dicadangkan untuk mula bertindak ketika breakout tu halus-halus, kecil-kecil. Jangan nampak dia kecil-kecil, kata alah biarlah dia dulu, ya. Nanti dia beranak, berpinak kat situ banyak-banyak. Dia bukan boleh beranak lah, maksudnya lagi banyak yang tersumbat, lagi besar saiz sumbatan itu, lagi rumit untuk dipulihkan. So start off dengan memilih cleanser yang betul. So saya cadangkan cleanser yang mempunyai bahan yang introduce proses penyah sumbatan. Ah, faham tak? Ah, unclogging the pore. One of the most suitable cleanser untuk situasi begini adalah this one from iZayZay. This is Zero Blemish Cleanser. I like this.
sebab dia ada salicylic acid, tapi salicylic acid dia tak tinggi, 0.5% saja. Salicylic acid is the only ingredient yang mana bersaiz molekul dia tu agak kecil sehingga boleh masuk ke pori-pori anda dan dia boleh menyah sumbatkan, menghilangkan sumbatan or unclog whatever it is in the pore. Ya, dia meleraikan minyak yang tersumbat, sel-sel kulit mati itu, dia boleh meleraikannya. And sifat salicylic acid ni biasanya dia oil based lah. Ya, sebab itu dia boleh masuk ke dalam liang pori-pori yang kebanyakan isi di dalamnya itu adalah berminyak. So, tapi jangan risau. Ramai orang risau bila pakai cleanser salicylic acid, dia macam akan boleh mengeringkan kulit. So, depend juga sebenarnya. Kita kena tengok apa bahan lain yang bersama dengan salicylic acid. Kalau dalam cleanser ni kita ada Centella Asiatica, Sika, ya. Glycerin, ada Hyaluronic Acid, ada Ceramide. Semua bahan-bahan yang saya sebutkan ini boleh melembapkan kulit. So, when the salicylic acid unclog the pore, bahan-bahan yang lainnya tadi mengekalkan atau mengembalikan kelembapan kulit. Jadi kulit tak jadi kering. Selepas cleansing nak buat apa? Jangan biarkan muka togel macam biasa. So, remember this. I want you to really remember this. Salah satu cara di mana breakout boleh jadi lebih teruk adalah bila kita biarkannya dan berlaku keradangan. Keradangan sendiri pun boleh menyebabkan breakout. Breakout pun sendiri boleh menyebabkan keradangan. It sounds confusing but that's the fact. Yeah? So, bila mana kita nak memilih toner, sangat bagus untuk pilih toner yang boleh melegakan keradangan. Dan biasanya ada bahan-bahan yang boleh melakukan kerja ini. Yeah? So, bahan-bahan yang bersifat anti radang yang ada di dalam Zero Blemish Toner ni memang banyak sekali, ya. Antaranya, ni malas nak sebut sebab dia panjang-panjang tapi kena sebut jugalah. Scutellaria bicalensis root extract, ada licorice root extract, ada polygonum cuspidatum root extract dan juga ada camellia sinensis leaf extract. Ha, ini semua dia boleh membantu kulit supaya keradangan tu disurutkan, jadi cepat-cepatlah jerawat atau breakout tu hilang. Dan kemudian di dalam dia juga ada bahan anti jerawat. Maksudnya dia bunuh bakteria penyebab jerawat. Dia boleh menyebabkan bakteria tu tak boleh membiak ataupun environment itu tak sesuai untuk bakteria itu hidup. So bahan anti jerawat di dalam toner ini adalah Matricaria flower extract dan juga rosemary. Yes, rosemary leaf extract. So, dalam dia juga ada squalene, terkenal dengan bahan-bahan ini. Squalene ini terkenal untuk membantu pemulihan skin barrier. So, that's the toner. Saya kan, kalau anda ada bajet lebih, saya kan memang galakkan anda kalau pakai serum, kalau bolehlah kan. Bukan boleh, bolehkanlah. Pakai serum yang ada kandungan bahan yang boleh menyembuhkan jerawat dengan berkesan tapi lembut pada kulit. So, apakah bahan dia? Di dalam Zero Blemish Serum keluaran IZZ ni, dia ada 75.2% Centella Asiatica Extract ataupun nama manjanya, ya, Sika. So, Sika ni memang terkenal sebagai satu bahan yang boleh menyembuhkan luka. Memang terkenal. Ada satu cerita, bukan cerita, orang tua-tua lah cakap kan. Kalau harimau dia luka, dia pergi carilah pokok Sika ni, Centella Asiatica ni, dia boleh kenal. Dia gosok-gosokkan badan dia dekat pokok tu, pulih luka ni. Ya, betul, bukan cerita dongeng. Ya. Ya, tapi orang tua-tua tengok rimau tu buat tu macam mana, saya tak tahulah, tapi orang tua cerita dia macam tu. So, di dalam toner ini juga, selain Centella Asiatica tadi, digabungkan juga dengan satu bahan yang sangat bagus, sangat hebat, Isatis Tinctoria Root Extract. Ha, dan ada kertas kajian khusus pada tahun 2020 yang menunjukkan bahawa bahan yang bernama Isatis Tinctoria Root Extract ini, hebatnya aku boleh sebut, bersifat anti radang, antimicrobial, antiviral, analgesic, antioxidant. Ha. Memang tak faham term-term tu, tapi nak bagi tahu semua anti-anti tu tadi, anti-anti membantu luka-luka anda, jerawat pada kulit anda pulih dengan lebih cepat. Selain daripada itu, di dalam dia juga ada aloe vera extract, ada juga pearl extract. So, kedua-dua bahan ni bagus untuk penyembuhan jerawat. Pada masa yang sama, dia boleh bantu juga, pearl extract especially, boleh bantu juga mencerahkan kulit. Sebab biasanya kalau orang lepas ada jerawat ni, kulit dia boleh jadi gelap sedikit akibat bekas jerawat. So, pearl extract boleh bantu untuk cerahkan dia. So, isn't it good? Yes, super good. Yeah? Sebab tu kalau boleh, tambahlah serum. Ya? Tambah serum.
Saya cukup tak faham kalau kulit tu berminyak, breakout tapi tak nak juga pakai pelembap. Ha, memang saya tak cukup tak faham. Saya kulit berminyak tau. Pelembap adalah satu produk yang saya tak pernah tinggalkan. Kenapa? Pelembap yang baik boleh membantu menyeimbangkan kandungan minyak dan air pada wajah anda. Kalau kulit anda kekurangan air, kelenjar minyak akan bekerja keras menghasilkan minyak. So, kulit anda lagi jadi banyak minyak. Kalau kulit anda jenis yang kering ataupun kita panggil berminyak, anda tak nak pakai air. Anda tak nak pakai sebab rasa macam anda banyak dengan minyak ni, tak nak pakailah. Itu pun salah juga. Untuk mengawal penghasilan minyak, kita kena perkenalkan bahan-bahan yang boleh memberikan kelembapan. So, moisturizer is super important. So, kalau dalam IZZ Zero Blemish Cream ini, walaupun nama dia cream, tapi bila saya pakai, dia taklah macam oily. So, untuk kulit berminyak macam saya, saya masih suka pakai. Selain daripada ada sika, dalam ini ada hyaluronic acid, memang terkenal untuk melembapkan kulit, dan dia juga ada lendir siput. Takut kan dengar lendir-lendir, but snail secretion filtrate, jangan risau, dia boleh digunakan pada kulit. Dia lendir siput ni, walaupun kita nampak bunyi dia macam menggelikan, tetapi sebenarnya kan dia berupaya membunuh bakteria-bakteria yang menyebabkan jerawat. Pada masa yang sama, dia juga menguatkan skin barrier. Memang bagus. Dalam ni juga ada galactomyces ferment filtrate. Kita pernah bincang tentang ini, ada satu video saya pernah bincang dengan khusus tentang galactomyces ferment filtrate ini. Salah satu kelebihannya, selain melembapkan kulit, soothing untuk kulit, dia juga boleh mengurangkan penampakan pori-pori. Memang ada kajian menyebut tentang itu. So, pada masa yang sama, bila penampakan pori-pori itu dikurangkan, sebenarnya apa yang berlaku di sebelah dalam? Penghasilan minyak sebenarnya lebih terkawal bila kita guna Galactomyces Ferment Filtrate. So, nak cerita ni kan, produk rangkaian IZZ yang untuk zero blemish ni, memang sangat bagus untuk anda yang ada kecenderungan tumbuh jerawat ataupun takut-takut kalau semua faktor-faktor persekitaran, pemakanan, hormon ni boleh menyebabkan anytime, anywhere you got that this kind of breakout yang kita tak jemput tapi dia datang. So, my personal experience of using this product, especially Zero Blemish ni, saya sangat suka. Bila saya pakai, ada orang tegur tau. Wow, puan pakai apa minggu ni kulit glowing? Ha, jangan tak tahu, IZZ lah jawapan dia. So, these are produk yang saya yakin dan percaya mempunyai kelebihan untuk membantu anda mengatasi masalah yang khusus. So, kita ada rangkaian untuk kulit yang dehydrate. Kita juga ada rangkaian untuk kulit yang mengalami blemishes ataupun breakout. So, rancang saya punya cadangan, try lah. Nak tengok-tengok video ni sampai habis, pergi try lah. Yeah? Try lah. Especially serum dia tau. Kalau serum dia, saya sangat suka. So, for overall of IZZ punya produk, without hesitation, saya memang bagi 5 bentang. Berbintang-bintang pun boleh. Maksimum 5. Bye-bye. Ha, suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata. Buat sekarang. Ya? Subscribe channel saya. Like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan. Supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.